cuma buat ngerasin. Adil, mana tuh jarang ini kan. Orang kita deh, berarti ya. Ada di sini sih. Udah. Bang Daniel, gimana bang? Biasa, sedikit dulu bang, sedikit dulu bang. Yang jelas saya memenuhi panggilan hari ini lagi. Kita nggak jelas panggilan apa, katanya konfrontir. Ya tentu kita datang dengan senang hati ya, dengan senang hati dan akan menjawab semua pertanyaan. Yang jelas kami tidak mau ada upaya politisasi menggunakan alat negara untuk kepentingan politik. Itu catatan Pak. Selain Bang Nani siapa aja hari ini rencananya? Hari ini ada Mas Said, ada Mbak Nani. Oke ya, makasih ya. Yang itu berbeda apa sih, Bang? Ya, pada hari ini saya dipanggil sebagai saksi Muti untuk dikonfrontir dengan tersangka Ratna Sarumpaet dan secara bersamaan juga Bang Dahnil Azhar Simanjuntak dan Mbak Nani Deyang dipanggil bersamaan. Nah, tentang materinya konfrontir saya belum tahu. Nanti habis pemberkasan kesaksian yang kedua ini, insya Allah saya akan sampaikan pada kawan-kawan media. Pada prinsipnya adalah saya berpendapat bahwa kami adalah korban dari kebohongan yang telah dilakukan oleh Ratna Sarumpaet. Pada kesaksian pertama pun di BAP, saya menyampaikan bahwa sesungguhnya yang berbohong itu adalah Ratna Sarumpaet yang kita tidak pernah mengerti dari awal dan kita adalah menjadi korban. Mudah-mudahan polisi bisa bekerja profesional, bekerja sesuai aturan dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya pikir demikian. Terima kasih ya, ntar kita bicara lagi. Mana nih? Halo, Mbak. Halo. Siang, Bu. Gimana persiapannya, Bu? Dikit dulu, bentar dong, bentar. Tangga aja, di tangga. Ada kekurangan BAP. Kalau apa, Bu? Hah? Kekurangannya apa? Dikit. Nanti ya? Nanti aja setelah periksa, Mas, ya. Iya. Makanya terus, maaf. Halo. Nanti ya. Apa aja mungkin, Bu, yang akan disampaikan? Kondisinya udah sehat, Bu, sekarang.